Peragaan busana daerah dan profesi atau karnaval adalah sebuah acara yang sebagai wadah pemeragaan dan penampilan gaya pakaian yang dikenakan para peragawan dan peragawati dalam sebuah kegiatan. Perayaan hari ulang tahun ke-19 Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif atau STAIMA Sintang dimeriahkan acara peragaan busana sekaligus karnaval di jalan dengan model dari masa ke masa yang diikuti lebih dari 200 mahasiswa beserta para tenaga pengajar atau dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, Kalimantan Barat. Kegiatan karnaval memperingati hari jadi STAIMA Sintang yang ke-19 ini dilaksanakan pada hari Minggu 18 September 2022 pagi. Masing-masing peserta menampilkan tema desain gaun berbeda-beda. Bahkan dalam satu kelompok mampu menampilkan aneka desain berbeda dengan tema yang sama. Kegiatan karnaval yang dilepas langsung Ketua STAIMA Sintang Muhammad Faisal ini mengambil rute perjalanan mulai dari halaman kampus STAIMA Sintang Jalan Aksai 3 menuju perempatan SD Negeri 5. Belok kiri menyusuri Jalan PKP Mujahidin menuju arah kantor Bupati Sintang. Selanjutnya belok kiri ke Jalan Pemuda dan ke arah Jalan Ahmad Yani Gedung Pancasila, terus lurus melewati pemakaman bekas makam pahlawan Jalan Panggi dan kembali ke kampus STAIMA Sintang. Sesampainya peserta karnaval di kampus STAIMA melalui panitia kegiatan Harla, seluruh peserta diberikan kupon undian, di mana kupon tersebut akan diundi. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah utama berupa 1 unit mesin cuci santen. Setelah pelaksanaan karnaval dilanjutkan dengan peragaan busana atau perlombaan fashion show yang menampilkan perwakilan dari tiap-tiap kelas di kampus tersebut. Pada peringatan Harla STAIMA ke-19 ini mengangkat tema melalui refleksi dan harapan menuju kampus yang berperadaban. Dalam sambutannya, Kepala STAIMA Sintang Muhammad Faisal mengatakan, tepatnya 19 tahun lalu, STAIMA itu adalah tanggal 11 September. Tentu ini momentum suatu energi yang baru dengan mengambil tema melalui refleksi dan harapan menuju kampus yang berperadaban. Tentu menjadi renungan kita 19 tahun sudah STAIMA ini melalui bermacam proses. Kegiatannya tepatnya 19 tahun STAIMA itu adalah tanggal 11 September. Tentu ini momentum, satu energi yang baru, semangat baru. Dengan mengambil tema ini, Bapak Ibu dosen Civitas Akademika, yaitu melalui refleksi dan harapan menuju kampus yang berperadaban. Nah ini, refleksi dan harapan tentu menjadi sebuah renungan kita. 19 tahun sudah STAIMA ini ya melalui berbagai macam proses. Selanjutnya Faisal menambahkan, pada tahun 2003 itu dengan visi Pak Kiai Ghazali ingin memerdekakan wilayah timur Kalimantan Barat dengan cara mempermudah akses khususnya bagi pemuda Islam dalam mendapatkan pendidikan. Pada tahun 2003 itu saya yakin dengan visi beliau, dengan misi beliau juga memerdekakan wilayah timur Kalimantan Barat, mempermudah akses untuk generasi muda Islam mendapatkan pendidikan atau perguruan tinggi yang ada di wilayah Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuasulu. Dan pada waktu itu juga banyak dinamika-dinamika, sehingga banyak yang mundur dan masih bertahan, yang bertahan menikmati hasil yaitu sertifikasi. Dan alhamdulillah tentu ini berkat kerjasama beliau-beliau para pendahulu. Selanjutnya Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif atau BPPM Kiai Haji Muhammad Ghazali berharap kedepannya STAIMA bisa menjadi institut, kemudian lanjut menjadi universitas. Dan Muhammad Ghazali juga mengatakan para mahasiswa adalah harapan orang tua untuk melanjutkan perjuangan bangsa. Dengan usia yang sudah 19 tahun, siapa yang akan menggantikan pada posisi ini dan melanjutkan perjuangan adalah saudara-saudara. Para mahasiswa adalah harapan orang tua. Kalau saudara hebat, dan tetap orang tua punya harapan Allah bahwa ini akan ta'ala hebat. Tapi kalau saudara tidak punya kehebatan, ya kita mau berharap seperti apa? Begitu. Maka pada saudara-saudara yang punya keinginan menjadi dosen, belajar dengan baik, kemudian nanti tugasnya mengembangkan ini menjadi institut dan atau kemudian menjadi universitas. Universitas Islam Ma'arif
Sintang, kan indah nanti ya. Ya, kapan kami bak tahu apa ya, harapannya segera kita wujudkan dan insya Allah nanti suatu saat akan menjadi relokasi. Ya syukur-syukur kalau memang rezekinya setaima, kemudian besok kemudian dapat hadiah bagus gedung sebelah menjadi universitas, ya lah. Untuk hari esok Bapak pikir bahwa kalian semuanya akan lebih hebat lagi dengan terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada beberapa dosen STAIMA. Penghargaan tersebut antara lain penghargaan sebagai administrasi, penghargaan fasilitator kepada Anwar Ahmad, dan penghargaan seni budaya kepada Haji Junaidi. Seluruh rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan pelepasan balon oleh Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif Sintang, Kiai Haji Muhammad Ghazali, dengan didampingi seluruh tamu undangan yang hadir. Lukman Sintang TV melaporkan.